Semoga ya deh. Kakak, semoga Putri senyum. Cis. Kiri dikit kan. Cis. Iya. Daunnya gimana ngelihat Putri? Daunnya gimana ngelihat ngelihat? Daunnya ngelihat Putri gimana Daunnya? Daunnya lihat lihat Putri seperti apa penilaiannya? Pendapat Daunnya terhadap Putri kali? Bangga sekali sama Putri, mudah-mudahan semangat terus bawa nama Indonesia, makasih ya maju terus. Dan buat parentsnya tentunya ya buat orang tuanya ini. Aku ngerti rasanya orang tua support Asia terus. Terus, I'm proud of you. Sama-sama, bye-bye. Makasih Kaunge. Yuk. Udah, yuk. Putri gimana mendapat award hari ini? Ini apa tulisannya? Breakthrough Celebration. Oh ya, ini Breakthrough Celebration Award dari Insert. Rasanya Putri sangat senang, bangga, dan terharu. And definitely I wanna say thank you to Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya Putri bisa mendapatkan award ini. Dan yang pasti terima kasih kepada orang tua Putri yang selalu mendampingi Putri, keluarga Putri yang selalu support Putri. And terima kasih untuk Trans TV, untuk Insert atas apresiasi yang luar biasa kepada Putri. Dan gak lupa juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Putri sampai sejauh ini. Putri jadi makin semangat gak? Untuk berkarya ya. Semangat banget dong, pasti semangat banget. Putri di depan makin dikenal banyak orang. Kalau di jalan pada suka foto atau ya, manggil tamu gak sih? Ya. Sekarang alhamdulillah begitu. Tapi Putri jadi risih nggak sih atau musik atau malah seneng gitu orang banyak? Oh no, kalau Putri happy aja. Yeah. Mungkin Putri kedepannya mau ada apa lagi sih? Putri mau bikin lagu atau yang pasti kalau itu tungguin aja surprise dari Putri. Ada surprise ya Putri. Nah, Putri udah mempersiapkan apa aja buat AGT nanti nih? Oh yang pasti untuk AGT Putri latihan terus. Jadi ini Putri itu banyak acara itu sebenarnya untuk melatih stamina Putri. Okay. Karena dulu memang acaranya kan gak sepadan ini. Jadi kalau Putri sekarang banyak, alhamdulillah banyak kegiatan, banyak acara itu meningkatin imun Putri, ngelatih Putri nanti di agenda Putri udah gak kaget lagi kalau banyak acara misalnya di Amerika. Berarti maksudnya sama aja kayak Putri melatih diri sendiri berarti ya dengan banyaknya jadwal, banyaknya acara. Betul, jadi sebenarnya ini cara Putri untuk latihan, selain itu juga Putri pasti latihan sendiri juga di sini. Oh, tapi masih grogi gak sih Kak? Kalau sekarang alhamdulillah jauh-jauh berkurang karena memang banyak udah sering perform, sering tampil, jadi udah lebih terbiasa dan lebih enjoy pasti. Putri mungkin rahasia punya suara sebagus itu apa sih Putri? Mungkin gak harus bilang apa dulu gitu sebelum perform. Oh rahasianya sih gak ada ya, cuma yang pasti terus latihan, terus diasah dan juga kalau Putri untuk makan Putri apa aja Putri makan. Oh apa aja dimakan? Yeah. Kalau sebelum perform mungkin biarkan nervous apa sih Putri yang kamu lakuin? Oh kalau Putri biasanya take relax, tarik nafas panjang, terus menenangkan diri, ya, minum air putih yang cukup. Dan apalagi ya, vocalizing belum warm up. Makasih banyak. Makasih. Putri foto dulu gak?